Guys, assalamualaikum semua, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang senang sekali lensa Saiful channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di video kali ini kita sambung lagi siri CYZ. Alright, sebelum saya mulakan video ini, pasti ramai tertanya, Abang Saiful dah upgrade ke engine? Okay, saya belum upgrade lagi. Saya busy guys, busy gila. Memang busy gila guys. Lagi satu, saya tengah cari tools untuk buka saya punya engine bawah tu. Okay, tools tu senang cari lah, tapi masa tu, masa. Bila kita dah buka bawah tu, kita dah kena concentrate. Saya pun tak pasti, saya rasa saya nak buat sendiri juga ataupun hantar kedai lah. Sebab kalau saya nak buat sendiri ni, tak siap-siap ke sini guys. Dengan tools tak ada lagi apa semua kan. Mungkin saya buat kedai je lah kot. Bagian bawah ni, buka crank leceh, banyak kerja guys. Saya ada PM Foreman ni lah, Tune Boss. Tanya dia orang, boleh buat motor tak? Maksudnya boleh buat jet, pasang sebenarnya motor ni. Dia kata ada, cuma masalah sekarang ni dia orang tengah busy kan. Busy sebab Ika RHP kan tengah race under dia orang. Jadi nak kena set up motor Ika lagi kan, dia orang busy lah. Okay, seperti korang tengok kat depan korang ni, kita sambunglah siri dia tanpa banyak buang masa dan sebagainya. So hari ni saya nak tukar dua barang ni. Okay, yang pertama sekali korang tengok saya ada great hose, steel braided hose daripada Morin. Okay, sebelum ni saya pun sama pakai steel braided hose daripada Morin juga, color kuning. Color dia dah hitam-hitam, dah tak cun. Sebenarnya dia function lagi, cuma saya nak tukar je. Okay, saya ambil color hitam ni. Hitam biru ni, ni nampak lebih, kan warna dia dah gelap, nampak lagi gelap lah, bukan macam tu. So 100cm depan, 60cm belakang. Tapi kalau saya cara peribadi, 1cm ni panjang panjang sikit lah. Kalau ada lebih bawah-bawah sikit, mungkin 90cm lagi cun. Tapi dah 1cm yang ada, tak apa, okey lah. Okay, so ni barang yang pertama. Barang yang kedua kat belakang, kat bawah ni. Okay, barang kedua seperti korang tengok kat bawah ni, kita ada box caliper, caliper brake dia. So seperti korang tengok, saya brake belakang masih lagi pakai caliper standard. Lepas tu warna kuning daripada brake hose ni hitam-hitam, man, nampak dah buruk lah guys. Okay, ke depan pula saya pakai caliper Nissin. Bagi saya tak berapa nak cun caliper ni, grip dia macam kurang lah bagi saya lah. Tahulah korang kan, saya nak tukar sekali. Lepas tu saya nak synchronize sekali lah depan belakang, biar nampak cun. So jom kita buka, kita punya caliper. Alright, so bentuk dia macam ni guys. First kita ada bracket ni. Ni bracket-bracket dia lah, untuk bracket belakang dan juga bracket-bracket depan. Nah, ni bracket depan guys. Ni bracket depan daripada SW Ipo. Okay, ni bracket belakang, untuk bracket belakang juga punya washer bracket belakang. Okay, dia punya yang ni caliper depan dia. Ha, bentuk dia macam ni. Ni caliper dia. Alright, warna kuning lah saya ambil, kuning. Nak ambil kali hijau tapi macam tak cun lah hijau, sebab saya punya hose tu kali hijau macam tak cantik lah. So ambil kuning lah. So ini caliper depan ni lah, 4 port. Okay guys, okay, ni caliper belakang pula. Caliper belakang dia macam ni. So samalah depan belakang color kuning. Depan belakang color kuning, cantik. Okay, nice. Okay guys, saya dah buka kepala. So kita akan buka kita punya hose ni. Right. So nanti kita akan cabut kita punya hose lah. Kalau nak cabut ni, saya tak buat bleeding lah, terus cabut je senang. Okay guys, saya dah cabut saya punya brake hose saya yang lama, color kuning dah hitam-hitam ni. By the way, ni adalah wire brake hadapan eh. Siapa yang pakai brake radial kan, dia pakai macam ni. Ni murah je ni, dalam RM12 rasanya. So saya dah cabut dah kat sini. Pastikan kalau korang letak kain, kain biar basah eh. Kain biar basah. Okay, okay guys, sekarang kita pasang kita punya bracket guys. Ni bracket depan ni. So dia ada bagi sekali skru ni, satu besar, satu kecil. So yang kecil kat bawah, yang besar kat atas. Oh,
Okay guys, agak sadly sikit sebab tak ngam ni nampak. Bracket yang saya pakai ni, ni bracket apa tu? Ni Tokahis dia pakai, tak ngam nampak. So kena potong sikit lah sini. Tau, potong sikit, potong banyak ni. Tak ngam guys, tak ngam. Aduh, aduh. Okay guys, kita akan pasang di bahagian belakang. Okay guys, ni brake kita dapat cut sekali guys, tak perasan pula. Are you ready for original part? Ada serial number sekali. Okay, jom. Alright, ni dia guys. Tapi sebelum tu, kita akan pasang dia punya bracket. Kita okay, cari skru-skru apa yang ada kat sini guys. Di airline ni ke apa ke kan. Kita tak bagi skru guys. Two steps. Bagi sekali dengan dia punya nut dia ni guys, dan nut dia ni sekali dengan dia punya Loctite. Dia Loctite liquid warna biru ni. Senang lah, masukkan je satu. Okay guys, kita dah pasang, tapi sekarang kita tengah buat bleeding. Bleeding guys. Okay guys, ni saya dah potong sikit. Saya dah poting. Ni akan dimasuk. Okay guys, akhirnya siap sudah pemasangan brake caliper Brembo kuning depan belakang. Ni dah sedar, saya siap cuci lagi. Banyak cakap kan, dan banyak yang komen kat saya, "Masih pun, ini bengkel tepi longkang ke?" Yelah tu, betul lah tu. Ikut korang lah. Jadi buat kat sini je lah. Okay guys, siap sudah eh. So ni sedar kat depan. Okay, kat sini yang ada masalah sikit tadi ialah kita punya bracket. Kita punya bracket ni, kalau saya pakai yang Tokahi ni, saya beli Tokahi ni kan, tak boleh plug and play. Lepas tu saya pun ada ambil juga bracket Apido, lagi tak boleh plug and play. So memang kena modify sikit sebab kat sini kembung kan. Bracket yang sedia ada ni memang untuk brake di standard 245 eh. Kalau korang pakai 267 125 ni, macam 267 macam King Drag ni, memang tak boleh lah. Nak kena pakai bracket, lepas tu nak kena modify sikit. Kalau pakai distended, tak payah, plug and play je termasuk. Okay, so dah bleeding. Ini pun dah tukar hose dia, kali hitam sikit. Oh, tak adalah kuning-kuning. So belakang pun sama, belakang lebih kurang macam ni. Okay, secara peribadi saya kurang minat dengan bentuk macam ni, bentuk dia macam ni. Macam ni cantik sikit. Tuah, sini kat nak letak kabel tie. Abang saya kata kelakar tak kabel tie. Tahu lah, nanti kita figure out dah. Eh, tapi hasil dia lebih kurang macam ni lah. Nice. Okay, berkenaan dengan engine, saya belum buat lagi seperti saya mention tadi.
Mungkin ni first time saya akan buat dekat kedai lah. Manangkan saya busy, memang tak sempat nak buat punya confirm. Kalau saya buka je, mungkin berminggu-minggu lah kan. Sebab saya seminggu sekali je baru boleh buat motor. Sebab saya bekerja kan, bukan full time. Kalau full time senang lah, mungkin dalam 2 hari, 3 hari siap lah kan. Seminggu sekali, silap-silap sebulan belum tentu siap kan. Buka dia saja dah berapa kan. So mungkin saya akan pasang kat kedai lah. So saya nak minta suggestion kat korang. Kalau korang ada kedai-kedai yang baik kan, dia punya servis dia baik kan, ataupun buatan dia kemas cun, dan mungkin juga boleh menekan, dan mungkin juga dapatkan HP yang tinggi sikit untuk spek 65 Jet 4. Okay, sampai di sini saja video saya untuk kali ini untuk si YZ. Okay, ni pun saya dah pasang dah ni. Banyak kata kat saya, Bang Sepul pasang ni, dia dah pasang dah. Okay, nice. Dah pasang. So, dah boleh pijak belakang lah. Okay, motor ni. Motor ni pun dah siap. Nice. Lawa juga Vario ni sebenarnya. Okay guys, sampai di sini saja video saya untuk kali ini. Terima kasih kerana telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful saja berkorang di lain video, insyaAllah. Bye-bye dan assalamualaikum. See ya.